selalu nak makan makanan Nyonya kena travel jauh-jauh sampai ke Melaka kan. Tapi sekarang kita kat Melaka juga tapi kat Malacca Nyonya House dekat SS15 Subang. So, tak sabar nak makan makanan yang best-best letak kat dalam perut ni. Jom. Dekat Nyonya Restaurant, jadi pembuka selera appetizer dia mestilah rojak. Hello, petik jadi dah sampai. And okey, kita tengok sikit ada keropok kat atas dia. Kita selak sikitlah kat bawah. Ha, nampak dah macam-macam buah yang sepatutnya ada dalam rojak. Ha, nampak ada jambu, ada timun, lepas tu ada lengkuas, sengkuang. I got it. Sengkuang. Lepas tu, of course, dengan dia punya otak udang dia. And specialty kat sini, otak udang dia orang tak bau sangat. Bau dia tak berapa kuat. Tapi bila rasa tu, confirm sedap. And keropok ni, rasa sikit. Best. Crunchy, sangat rangup. Sebab dia orang buat kat sini daripada scratch, okay? Buat daripada... No? Scratch. Well, okay. Jom. Kalau I makan rojak ni, favorite I sebenarnya ialah nenas. Tapi ini bukan nenas. Ini mangga. Okay. Kuah rojak dia sedap. Rasa otak udang dia cukup kuat tapi tak terlalu kuat. Manis, ada masin dia. Lepas tu yang baik ada pedas sikit. Oh, very nice. Mana nenas ni tak jumpa dia tadi? Ha. Buah-buahan ni pun semua fresh. Nenas tadi yang manis-manis. Dia guna mangga, dia guna mangga muda. So, dia macam sangat rangup, masam, sedap. Timun dia pun fresh yang macam baru potong tadi punya lah. Jangan risau. Sengkuang. Tadi kata ada jambu kan? Tak jumpa je. Ada ke jambu? Harap-harap ni jambulah. Jambu ke? Jambu-jambu. Dengan kacang-kacang dia kan. Terbaik. Kata benda ni pembuka selera kan. Sebab masam-masam dia, manis dia semua memang akan membuka selera lah. Confirm lepas dah makan ni macam, ui, tak sabar nak makan makanan yang seterusnya. Perfect. Kan dah kata tadi, masakan seterusnya memang powernya. Sebab tu I kena simpan ruang sikit dalam perut. Bukan satu lauk tapi dua. Kita ada asam pedas. Kat sini kita ada ayam ponteh. Of course kita makan dengan nasi lah kan. So asam pedas ni special punya. Dia baba nyonya style. So dia Melaka punya style. And dia bagi air kejenaha kepala, okay. Ha, so confirm sedap. I tak sabar nak makan ni. Tapi satu lagi ni. Kalau kita makan nyonya food, mesti kena try ayam ponteh. So yang special dia ada tauhu pula. Tauchu. Dia ada bawang putih, bawang merah. Tauchu dengan ada gula Melaka sikit. Sebab tu warna dia gelap-gelap. So, tangan saya dah cuci. Nasi pun dah ready. Jom kita layan. Kita tengok ni. Ikan dia. Dan kuah sikit. Ayam. Ada kentang. So, kita makan sikit dengan nasi. Ambil dengan tangan. Sedap sikit. Ayam dia lembut. Sedap sangat. Dia macam masing-masing tapi ada manis dia. Memang ada, dia kata letak tauchu kan. Boleh rasa ada rasa tauchu tu. So dia macam rasa ayam masak kicap. Tapi bukan ayam masak kicap. Dia macam ayam masak kicap yang lagi wangi. Rasa dia lagi macam lagi kuat. Sebab ada tauchu tu. So masin dia betul tapi ada manis. Dia macam balance lah. Very, very nice. So, kita cuba asam pedas pula. Anju boleh nampak dia punya kuah dia. Sebab dia kata specialty kat sini, dia punya asam pedas dia orang lebih utamakan kunyit. Sebab tu dia very yellow. Tapi rasa kunyit tu pun kuat, sedap, very wangi. Mesti makan dengan Bendy. Bendy dia memang masak dengan lembut. Ikan dia pun sedap, very fresh. Tak rasa hanyir. Sedap tak? Seperti yang dijanji-janjikan. Cendol durian. Yang bestnya, tengok dengan mata pun dah berselera. Tapi
boleh bau dengan hidung durian tu. So yang best kat sini cendol durian. Sebenarnya bukan cendol durian. The whole thing ni, semua, setiap satu benda ni asli. Cendol dia, dia orang buat sendiri dengan daun pandan semua. Gula Melaka dia pun asli. Tak tambah air. Santan pun tak tambah air. Durian ni pun asli. Ha, semua is pure. Piau punya. So, of course lah, ais dia asli lah kan. Adakah ais tiruan? Hello. Okay, okay, okay. Kasih gaul. Oh, bestnya. Excited. Ha, tengok tu. Saya ada kacang. Nampak sebuti-sebuti kacang tu. Oh, okay, 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 okay. Kena masuk mulut. Go. Dah, dah. Eh, gas boleh balik dulu lah. Tinggalkan saya di sini. Dengan cendol durian ku. Yang so sedap. Cendol dia ni. Yang hijau comel-comel ni. Sebab dia buat sendiri, jadi lembut dia. Oh, memang sedap sangat. And then sebab santan dia kan kata tadi dia tak tambah air tak apa. So boleh rasa pekat dia and gula Melaka dia because dia pure asli. So boleh rasa wangi dia, manis dia macam mana. Tapi tak terlalu manis yang macam gula, kalau dia guna gula, air gula tu kan manis dia macam berdesing. Tapi ni tak. Manis dia memang wangi, harum. Sedap sangat. And of course lah, tengoklah durian ni. Okay, ni bukan durian aiskrim ya. Nampak macam macam tu kan. Dia durian yang seketul-seketul isi durian tu, dia bekukan. Tu nampak je macam aiskrim. Siapa kata ni durian betul ni? Bila guna ramuan-ramuan yang macam asli, yang kita tak tambah air ke, dia tak dicairkan ke, memang boleh rasa perbezaan dia. Memang boleh rasa. Oh, boleh rasa sampai ke dalam hati. Cendol durian ni selalu kita kena pergi jauh-jauh sampai Melaka cari. Boleh tak? Dekat Melaka Nyonya House ni dah jumpa dah yang sedap. Apa? Terangkat weh. Terangkat, terangkat. Kan dah cakap dah, tak payah nak pergi jauh-jauh kalau nak cari makanan nyonya yang sedap. Datang kat sini, Melaka Nyonya House dekat Subang je. Okay? Makanan sedap, persekitaran dia pun selesa. Perut saya pun dah kenyang. Jadi kita jumpa lagi lain kali dalam Kaki Makan.